Oke, selamat datang kembali di channel Ars TV. Tentunya masih bersama saya, Mamat Meksiko, dan teman saya, Budi California. Tentunya dalam segmen kali ini kita akan membawakan video-video lucu atau video-video yang kayaknya itu sangat layak untuk diperbincangkan. Jadi buat kalian semua yang pengen tahu keseruannya kayak gimana, langsung aja kita menuju ke video pertama. Apa nih? Oh, model ini, model baju ya? Model-model gitu kan? Tapi bajunya kok kayak gitu ya? Kayak balon ya rasanya? Iya, balon memang. Konsepnya itu apa gitu loh? Konsepnya apaan gitu, Mbak desainer ya, mohon maaf. Ini konsepnya apa? Ini agak mendingan sih posisi yang di baju. Cuma yang ini loh. Kok kayak itu ya? Apa? Kayak itu. Yang menghisap itulah pokoknya. Aduh. Oke, lanjut. Amazing gitu ya. Generasi apa? Generasi ketombe kayaknya kayak gini, bro. Wah, nggak baik ini. Percuma ganteng kalau nggak dipasang. Meme pasang. Aduh. Astagfirullah jamet. Aduh, ditendang. Inilah reaction orang-orang ganteng ya. Banyak orang yang gak terima gitu. Lu sendiri kalau lihat orang ganteng ya gimana? Ya, gak apa-apa kan gitu kan. Memang gitu. Kan sama kayak aku ngaca sama diri sendiri gitu. Waduh, jadi Anda merasa ganteng di sini ya? Iya dong. Kalau saya kan enggak gitu loh, bro. Sound khusus para pria mahal. Pria mahal. Ngapain ini? Waduh. Apa itu ini? Gak bisa biasa. Sound para pria mahal. Kesel permen dia tuh. Iya, kesel permen. Lihat. Aduh. Itu mungkin matanya gatel atau hidungnya gatel, tapi ya nggak gini-gini ya. Kayak orang baca jampi-jampi loh bro, gini-gini. Kayak dulu aku SD kan sering kan, kesalahan perban. Tapi masa lu kayak gini sih? Enggak lah. Biasa lah ya, seperti biasa kan kita. Kalau ini memang luar biasa sih, Cok. Dan gurunya nggak ketawa loh, hebatnya itu di situ ya kan? Ngapain ya? Salaman-salaman ditolak. Aduh. Apa maksudnya? Anjing. Kita lihat ekspresinya loh, Cuk. Ekspresi yang cara ini loh. Maksudnya ini loh. Nah, tuh kan. Tuh kan, kalian ya yang bisa nilai sendiri, kalian lah, Cuk. Maksudnya apa ini? Ini kan dia salaman. Lah si cewek ini mau salaman sama ini, gak boleh. Terus dia ngebales gitu loh, bro. Salaman kan, gak dibolehin. Set, gitu kan. Loh kan gak boleh, dia ngebales, iya gitu loh, Cok, maksudnya. Jadi jangan jual mahal gitu, intinya. Me when your mom. You will never know. Ini sih asli, Pak. Asli, Pak, ya? Iya. Cok. Prank ular jatuh dijamin ngakak. Dia bawa ular kan? Perindavan ya? Perindavan sih, iya kayaknya dari wajah-wajahnya resek memang perindavan nih. Aduh. Ngeprank kasar banget ya pranknya. Sampai terbirit-birit, Cok. Aduh. Lucu. Kalau ini sih lucu memang. Udah tua, bro. Kayaknya video ya.
melihat dia mau ngapain. Dilihat banyak orang nih. Anjir lama banget tuh. Ngapain pak? Ya ya ditungguin banyak orang loh dia cuy. Yuk pak, yuk yuk. Penonton kecewa kalau kayak gini ya. Ayo pak. Dek. Iya pak, pasti bisa pak. Yang nungguin udah banyak banget bro. Iya, lo gak jadi lompat cok. Gak jadi lompat. Aduh, gak jadi lompat lo ya Allah. Apa nih? Ular ya? Ular ya? Ular. Ular, ulat bulu. Astagfirullahaladzim. Gitu gue cok. Wih. Wih, berlebihan sih itu, berlebihan bro. Ulat satu kardus cok itu cok, dan ketawa lo. Kamu merinding ya? Merinding aku bro. Dan ketawa lo abis digituin. Ketawa cok penontonnya, gak nulungin atau apa. Kan gatel gitu kan. Ini ulat loh men. Bang, nenek lo suruh berantem yuk sama nenek gua. Buka, mohon maaf nih bang ya. Bukannya kagak berani kita. Nenek gua udah gak ada. Udah di banned cok. Udah di banned. Neneknya udah di banned bos. Ayo kita duluan. Udah AFK dari muka bumi neneknya ya. Anjir. Sakit sih itu pasti. Ancang-ancangnya kurang mas. Anjir. Pas lantai bro. Langsung gini cuk kepalanya cuk. Downhill, downhill versi PS2. Lu berani gak ya? Gak berani gue bro. Anjir. Gue bilang gak berani kan. Anjir. Wah. Langsung kita putih cok. Kalau tadi gak berani. Kalau pas yang kayak gininya berani saya bro. Ya bye bye. Ya. Anjir. Ya gak. Langsung ketemu bidadari cok. Bidadari langsung ke surga mungkin ya konsepnya kayak gitu. Gue lagi gak mau nyari cewek dulu. Iya sama biar cewek yang nyariin gue. Aduh. 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 Gue lagi gak mau nyari cewek lagi. Biar cewek yang nyariin gue. Iya bang. Ini gaya baru. Asli gaya baru. Enggak. Apa lemaknya ini? Lemaknya itu getar. 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 Mungkin goyang ayan namanya, kayak orang ayan deh cok gini-gini. Tuh kan. Gini deh cok. Ya Allah, dek, dek. Ini pulang sekolah kayaknya ini parkiran mall. Kita lihat backgroundnya sih parkiran mall ya teman-temannya. Enggak sih, enggak. Kalau ada cewek yang nyariin lu mungkin ya mau gebukin gitu kan. Lihat gayanya aja udah kayak gitu gitu loh cok. Tapi candu banget sih. Aduh, aduh. Anaknya bisa lewat situ, ibunya lewat sana. Kalau ditarik, kalau ditarik malah kecekek bu. Cuk itu kalau ditarik malah bahaya loh. Harusnya diturunin dulu ya. Tangganya kan. Tangga ya gitulah kadang ya ibu tuh suka panik gitu. Jadi enggak bisa mikir rasional. Tuh kan kayak gitu loh bro, cuk. Dia ditarik kakinya kesakitan malah dibuang keranjangnya loh. Kesakitan maksudnya itu. Iya. Harusnya ya iya ya ininya diturunin gitu ya. Aduh. Makanya buat kalian yang punya anak kalau diajak jalan-jalan itu ya hati-hatilah pak. Lu juga kalau ngajak jalan-jalan siapa itu harus hati-hatilah.
Ngeri lah. Oke, next video. Masih bersama Vrindavan mungkin. Dia apa ini? Efeknya luar biasa, Mas. Efeknya luar biasa, Cuk. Kepalanya langsung brr gitu ya. Kepalanya, Cuk. Kayak apa ya? Nyawanya itu sakaratul maut kepala duluan, set gitu ya kan. Anjir. Gak kebayang itunya ya kan. Gimana? Apa pusingnya ya? Sangat pusing juga gitu. Dia udah senyum-senyum, taruh bahan di kepala, berharap itu yang ditendang. Ternyata kena kepalanya, Cuk. Tapi efeknya loh, Bro. Kayak nyawanya itu kepala duluan yang dicabut malaikat. Wah. Kesalahan. Gedenya ntar jadi ini ya. Jadi apa tuh? Balas dendam gedenya ya. Kayaknya balas dendam dicari nih abang-abangannya. Oke. Okay. Next. Video call. Wih, cantik, Cuk. Kok mantap. Tapi cantik, Bro. Asli, Bro. Lihat pas-pas dia ngerutin matanya ya. Tuh kan cantik banget, Cuk. Kok mantap. Bapak kau. Bapak kau. Aduh. Cuk. Pernah enggak sih lu kayak gini? Nemuin kenalan terus ternyata sama-sama cowok. Pernah gak? Enggak pernah ya? Tapi menurut gue sih cantik, Bro, pas ngerutin mata, ya gak sih? Cantik memang. Bagus lah buat mas atau mbak ya kita namanya. Buat sasak ya. Buat sasak ya? Sasak. Apa, Cok? Nah, momen ketika pulang main. Kenapa tuh adiknya tuh? Abang-abangnya gangguin, jangan gitu lah, Bang. Kasihan, Bang, dia kayaknya habis kecebur got ini, Cuk. Tuh kan. Sering sih kalau aku nemuin hal-hal kayak gini di perumahan. Tuh kan. Abang-abang bangsat namanya. Tapi lihat ekspresinya lucu ya. Lucu. Kan? Menolak lupa. Hilang otaknya. Nah, dari mana? Tuh kan hilang otaknya. Di SPBU ya ini ya. SPBU. Orang gila. Detik-detik baku hantam tulisannya sih gitu ya. Orang gila sih ini. Wah, kayaknya gak perlu diributin sih, orang gila itu. Lu ada masuk, Cok. Itu lo, kok malah dibahasin sih, Cok? Itu di pom bensin lo, Bro. Dan yang orang-orang yang lain pada bengong, Cok, sampai anjuk. Ditarik-tarik, mirip banget. Kan pasti orang-orang lain ngeliatin tuh ya kan. Yang antri-antri bensin tuh. Dan gak ada yang bisa loh kayak gitu, Pak. Mungkin pada sibuk ambil kamera ya. Pas diginiin, dipiting. Enggak, itu kenapa dibasitin gitu loh. Nah, ini wasitnya datang dari mana gitu loh. Malah digituin loh, Cuk. Dan diginiin selebrasi, Bro. Waduh, the real ini. Wush. Dan dia tahu kamera, Cok. Mencoba nge-prank malaikat. Malaikat di prank aja. Makan jelly ya, Wak. Kenapa jelinya? Diisep. Tinggal gini loh. Bisa banget ya. Ya. Asli sih, Bro. Asu. Enggak. Plastiknya mana, Cok? Nah, itu kan dibuka sama dia. Tuh kan dibuka. Heeh. Diisep sama dia. Enggak. Ya kalau jelinya doang, Cok. Coba deh. Plastiknya masih di tangan sih mungkin. Kan? Plastiknya masih di tangan, Bro. Iya.
Tidak. Anak bengkel nih sepertinya ya. Anjing. Dia nyalurin aki ke tangannya, bro. Top. Top emang buat bapak itu. Nyalurin aki ke tangannya, cok. Nyala lo itu, bro. Sakit buat lo ini. Ya sakit, bro. Kita aja kena mic semalam sakit. Dia disengaja lo buat nyuntikin dirinya sendiri ke aki gitu ya, guys. Woi. Konser, konser. Ada dendam apa sih, Jok? Tuh kan, setelah jambak hilang dia. Jambak lagi hilang. Pernah gak nonton kayak gitu ya? Pernah, pernah. Tauran ya. Pasti, pasti, bro. Dan kita mungkin meskipun satu kampung, kadang kan ada orang yang kita suka gitu kan. Tapi lu pernah gak ngelakuin hal seperti ini sama teman kampung lu sendiri? Enggak ya? Gak betul aku aja. Oh, random ya? Di perang ya? Iya, iya sih. Berarti kalau, tapi kalau ini kan kayak dendam kesumat gitu, bro. Dia udah ya, ngincer. Kesel sama keribunya, karena kelihatan, pagunya kelihatan. Oh gitu. Terdalam sama rambut. Terdalam sama rambut ya? Oh, makanya dijambaknya udah. Dijambaknya dua kali, lucu. Dendam kesumat ini ceritanya mas-masnya ini ya. Sampai pernah kayak gini. Pernah, tapi ya enggak nangis, bro, gue, bro. Tetap santai meskipun panik, tetap ya, santai. Ngomol di celana, pasti kayak gitu. Parah sih, Jok, terpaksa ini. Mentalnya pasti udah rusak kayak gini ya. Aduh. Oh, mati ketuh. Dua-duanya nangis, Jok. Oh, kesakitan yang cewek ya. Sampai kayak gitu. Dia posisi pas giginya itu, bro. Nangisnya kolaborasi, cok. Gak ada orang mulai kasihan. Nah, iya, ya gimana gitu kan. Tapi menurut lo sakitan yang mana ini? Sakitan adiknya atau yang cewek? Yang cewek pasti. Yang cewek ya, karena dia posisi buka mulut. Hmm. Kayak ketekan gitu, cok. Kena gigi tuh. Kena gigi ya. Demo. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hadir orang mana? Jangan terus. Katanya, nih pemerintahnya ini. Apa? Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hadir orang mana? Katanya, nih pemerintahnya ini. Aduh, aduh, udah argumen bagus-bagus ya kan. Ekspresinya udah bagus. Ekspresinya loh. Udah bagus. Kita pikir pemuda-pemuda yang nah iya. Kan kayak pemuda-pemuda anak-anak kuliah yang penuh wawasan gitu, bro. Menjelaskan demonstrasi. Ternyata pas udah di puncak klimaks dia loading, Jo. Ngelag. Ngelag. Oke, next video ya. Tindakan. Jualan kopi. Yeah. Set. Set. Kenapa harus begitu ya? Iya, teh tarik kan. Teh tarik. Gini cu, buka susunya loh. Gak biasa gitu masnya ini ya. Rambutnya tuh banyak sambungan ya kayaknya. Masnya gak pernah sambung, itu bukan rambut sambungan ya. Kayak gitu loh, bro, rambutnya, bro. Model apa ini? Nah, iya. Model apa? Model masa depan kurang jelas kayaknya. Masa depan yang gitu-gitu aja makanya disambung di sini. Emo, emosi. Ya, bikin emosi. Tapi skillnya boleh lah ya. Skillnya boleh. Kacamatanya kenapa harus gitu?
Kenapa warna-warni? Iya. Apa harus warna-warni gitu? Mungkin ini untuk menarik pelanggan lah ya. Untuk menarik pelanggan. Oh, gak biasa, cok. Iya, cok. Pengen gak lu beli kopi sama orang kayak gitu? Nah ini kayak apa sih jambet ya? Penuh skill. Penuh skill ya. Yang gue salutin ya skillnya itu loh. Skillnya? Tak. Iya memang bagus sih, skillnya memang bagus. Cuma karena kok kepikiran sampai ketumbenya pada jatuh. Ketumbenya pada jatuh. Rambutnya ditambah-tambahin gitu kan. Ya Allah, ya Allah. Harus banyak selebrasi ya kan. Cuma jualnya gitu gantung banget kan. Dikasihkan, bagus ya sih. Kenapa harus gitu ya? Terlalu berlebihan. Tapi overall oke lah untuk skillnya ya, kita apresiasi. Tapi mungkin untuk cara dia jualan dan berpakaian kostum itu kayaknya masih kurang kebersihan ya kan. Oke teman-teman, sekian dulu video dari kita untuk kali ini ya kan. Buat kalian yang suka sama konten-konten seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kami biar kami semakin semangat untuk bikin video-video selanjutnya. Dan terima kasih sudah menonton. Oke John.